biasa ambil air pada telaga sana lah. Kadang-kadang satu hari itu adalah sampai 2 kali, 3 kali saya ambil air. Pergi itu memang ada rasa senang sebab turun. Bila balik naik atas, memang ada rasa susah lah. Memang penting air untuk orang kampung. Nak gunakan minum, nak gunakan cara nak memasak. Itu kena guna air buat yang bersih sikit. Satu hari itu dalam 3 kali saya ambil air. Sendiri dukung ambil air. Kadang-kadang itu saya gendong dengan anak lah. Anak dekat depan, bakul dekat belakang. Dekat sungai, air semua tak boleh pakai. Kotor, bahan kimia, baju mengalir ke sungai. Kena buat sendiri dekat ini, buat kolam, telaga. Waktu dia keruh tu memang rasa tak selesa lah. Tapi terpaksa lah. Masalah air ni memang sangat-sangat susah lah.